warasyakuna fil ilmi yaqulu amanna. Jaro wajib drone kawan-kawan itu. Sawah rasyakun. Apakah anak-anak itu pun yang disamaan itu? Makna warasyakuna fil ilmi yaitu punya makam yang jino makam la mawjuda ilallah. Allah wujud alam Adam pun. Iban Adam alam. Adam tadi. Alam min haisu sati. Alam di nama alam. Hanang. Hanang ini alam yang kamu wujud. Punya alam yang kamu wujud dah pegang hanang ni hendak ni. Bunda punya kanan hana ada kerai hendak aku. Bagi cik alam macam nama alam itu hana. Punya alam macam nama alam hana yang nah. Allah. Ada dah kini ya dullah nan kau dia dah besar. Nan kau dia dah besar. Dah biasa tahu. Ya. Kenan? Banduan apa lah nak? Le banduan apa lah? Le ngenit menurut ke bangle. Ya. Palha banduan nak kena banduan buat got nak palha. Padi palha je, padi palha nyo. Tergantung di nagle ada apa gaje, di nag ta barang apa gaje nak. Maji tu nak apo nyo wajib. Cuma yang janji pun nak bicara palha. Kau yang penglah wajib. Menurut cedah dah kerja. Orangnya dah sedekah sejuta. Dan ni pula. Tetapi mesti nak hanya yung pakan kan apa yang tajuk hanya ngoi ni kau kan. Kau tak kena bismillah dikirat mentang jih yang kandang leh kau. Soalnya yung dikirat bismillah yang leh dengan sejuta apa yang dia tajuk ni kau. Yang kena nengkut di nama demu itu tergantung atas yang dikerjakan. Ini aku nak 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 ni itu mana mana punya mana 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 Gimana? Kudrah Allah kana, ilmu Allah kana. Nanti anak lupa tunjuk. Lihat dah nak. Tunjuk hati sepan lah. Oh, Hana. Hana. Hana ada atih barang, atih potrai nak iradah, hinan merempok kira-kira apa tunjuk. Yang jek ke kun ke putunya adapun hidayah ba ujung barang rida. Barang rida ba ujung amar. Ba ujung barang perintah nya na rida. Watrai merumpak ke kun sah ke kun hidayah adapun hadiah. Ba ujung nahi merumpak desa. Barang yang merumpaknya nyan kan hidayah tetapi puti nyan iradah. Teman? Gimana teman? Hidayah God, iradah Hana God. Jadi buat Tuhan Hana God, Hana God. Hana Hana ko. Buat Tuhan Hana Hana God, Hana Hana God. Yang dahulu ko. Akan cikgu Hana God. Yang kau bicara kepada Tuhan pun buat bicara dengan hukum yang kau beri Tuhan ko. Yang kira nanti mana buat ujung amar ko. Jadi God yang Hana God kan buat buat. God dengan Hana God ada hukum yang tinggal dari hijik buat ko. Ibu buat masjid, kai ibu buat masjid, kai ibu buat masjid, maka ke anak God. Karena Tuhan iradah jatuh masjid. Kau anak God.
karenanya menumpuk kira-kira jiputlah menumpuk barang larangan. Karena di sini orang larangan, karena wajib na amal talab kan amal talab. Mantai urus noyang pakai god, gubegod god itu han kan aku pakai kijek kan god. Karena adalah Allah Taala yang wajib noyang na amal talab kai bubut. Maka god karena sesuai dengan yang amar. Lakum tatakuna. Itu orang Inun kan? Tidak. Tatakun harus ada. Tapi yang dimaksud dalam diskusinya lah tadi yang balai. Yo, karena apa kan ayat Quran itu adalah nuzul lafaz makna tajwid. Jawabkan. Kau betul lafaz macam mana mana? Kau makna macam mana lafaz? Kau lafaz yang mana hana tajwid? Para tibil Quranan. Mau nak nanda juga pakri ni ko, mayo kira-kira hanale pakri. Kemudian bacaan wasli, cuma yang dua macam tu. La ilaha illallahu, la ilaha illallah. Ada dua macam aku. Walaupun yang asah, hu. Itu bacaan ni bil wasli. Adapun bacaan bil wakfi tak ayana. Kan? Bacaan bil wakfi tak ayana sekun. Yang dan tak ayana memandang kepada tajwid. Kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh salah dengar tidak? Ha. Benda jadi salah ni ko. Jadi yang itu waktu tak masalah ayat mutasyarah. Ini dah tu pada hari berbakti dia. Kenapa? Mungkin hanya tu kan forget tadi. Akidah satu dan fikah satu seolah-olah cerita ulama salaf takwid dan tanpa salaf takwil dan takwid ini. Kawan? Jadi seolah-olah cukup antara satu ini dan maturidi dan asyari. Kan ni pupuk. Kesan bahasa. Nyantu. Karena tak pahami dengan yang saya katakan kesan bahasa kamu pantau. Kan itu kesan bahasa tapi yang pantau. Karena menyelam masalah tafwid karena warasyakuna fil ilmi yakulu amanna kan itu. Ya itu. Nyonya ujung itu. Warasyakuna fil ilmi yakulu amanna. Karena diliku bakri. Akhir-akhir lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasyakuna fil ilmi yaqulu amanna. Lagilah heji hanya ta'wil ni ku. Karena hana sedepu pun nak ta'wil ni ku. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa mana ayatnya. Yadun mana kekuatan. Wajihun mana tak. Sedepu ni ku. Buh mana ta'wil hana sedepu. Terjali je depu Allah Ta'ala. Yang pertama. Wa ma ya'lamu ta'wilahu ta'wil pun ni ku. Tak tinggal. Kemudian warasyakuna fil ilmi nyentahun warasyakun. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ta'widah naku. Pegat ta'wi ba'ayat mutasyabihan adalah dua macam. Yang pertama kada dasarkan atuh ulun yang ta'wi. Ta'wi pun kebu. Dari ta'wi makna ayat mutasyabihan ta'wi pun naku.
takwil hakiki atau takwil yang kira-kira yang lebih masyarakat, yang lebih maslahat. Takwil pun. Ini takwil hakiki punya bukan hidupnya kebenaran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yadun makna yadun kekuasaan. Yang kasli makna Tuhan pegah yadun. Yang tu dengan kau. Jadi takwil-takwil kan takwil hakiki. Ma ya'lamu. Ma ya'lamu. Saya tidak bersih. Nanti pun kita tahu. Bukan hal yang kita yang mandang aku. Warah sekuna final ini. Ya kulu amana. Sawara sekuna. Tak. Terdasar kepada apa yang tahu. Pekan. Kenapa kamu tanya aku? Kan. Pekan punya tahu. Takut. Eh nama mandang udah syarihat. Takut raksa antara Allah dengan makhluk ya. Baik sang-sang naraksa Tuhan dengan makhluk. Ya itu nego, ya itu hendak kena hukum kena nego. Kan, kan nego. Yang nyatakan berbekah nego, yang kena kata dengan kunci. Warasyakuna final ini ya kulu amanah. Jarau, jarau aja turun, turun muka muka nego. Sawah rasyakun. Apakah hendak dapat yang disamakan nego? Makna warasyakuna fil ilmi yaitu punya makam dengan jino makam la mawjuda ilallah. Allah wujud alam Adam pun tiban Adam alam Adam tadi alam min haisu sati alam itu nama alam hanan hanangnya alam yang kamu wujud punya alam yang kamu wujud apakah hanangnya hinggau ni pun gunung yang kena hana ada gerai kengkau aku. Hakikat alam atau nama alam itu hana. Menyuk alam atau nama alam hana yang na Allah. Ada tak kini ya dullah nafsur ya lelak besar. Nafsur ya lelak besar. Napa ya tahu? Ya kau ada pula dia ni. Man bin Umar kata saya nak kena Abu Bakar. Hinan dia aku kau mi ulau aku. Kau nak depo tanya, napa ada yang tu? Tapi yang tanya rumbang. Punya tanya yang kita nyok makna warazakuna ini urung cara orang dapat kata. Saya ingin nanya tentang aku. Urung yang kamu lem-lem ya aku dulu amanna jarawa-jarawa yang mentang muka-muka kira-kira itu. Itu kedua gedung yang lengit Tuhan aku. Ini urung lem. Kan aku. Makna warazakuna fil ilmi. Urung yang kamu betul-betul itu buat tingkan ilmu. Pemana ilmu? Nama mentang ilmu aku. Warasyakuna fil ilmi. Warasyakuna fil ilmi. Dah ilmi ni ko. Walaupun nama Allah wujud alam. Ya warasyakuna fil ilmi. Man, ni hana tetawi dia kut sang muka urang, muka bumo. Hana urang, hana bumo ngan sota. Tapi jaro takut ngan jaro urang, ngan jaro labu, ngan jaro mato. Hana barang yo ngan sota ni ko. Tak lagi lah hejo ngan ko. Kata apa? Ya, ini kena yang terlalu jauh pada aku. Ya, ini kena ni. Yang tu, maka Ibn Umar nak depo dan yang saya nak wakah nak depo dan yang sebab depo dia ada yang. Jadi kadang orang salah ni kau kan? Kata angkat saya nak umah nak depo dan yang mengai. Kata kata mengai ni. Mak dah dekat dan depo dah hula empah mesti mengai mengai ni yang aku. Ya man dua buah kuih nak tawi tu fiur kan. Kuih nak ayam tersyabihat tawi. Kemudian ayam tersyabihat benarkah ulama salah anak tawi? Ya pokok. Itulah penjelasan wa ma ya'lamu tawi lahu illallah. Kana tawi na tawi, tawi tawi pu. Tawi ma ya'lamu bih pu tawi hakiki. Ya tawi hakiki wa ma ya'lamu tawi lahu illallah. Bandumlah kita kalau boleh ya dullah pokai dihi ai kena waya muka wajihu ai ni pun tahu ini ke ha summa stawa ai summa kahara ya ai belum ni pun mai dia kubi ni tu kan makna jarau makna yadun yadun
Yang nak Allah Taala nak pegah yadullah faqaidihim iaitu yadun mana jibakri datun nyan mana tadi. Saya kira tanya yang Allah Taala apa mana dengku mana jarawa dat dengku. Tak ada pun yang nyan mana dengku. Nah, nak ada pun dengku. Kau dia orang tahu ikan tahu yaki kiri dengku. Nak nak ikut ingat ada nyoyo terbuat-buat pada dia nak tengok dia nak buat ni. Ya. Dia kata buat nak kan ada pun tanya orang dia tengok ada buat. Ha, lawan dia. Ya, ya. Jadi dapat tahu kok dia tengok ada buat dengan jenama kaya di jenama macam aku. Nyan boleh yakin aku. Pada dia nak gaji tu lah aku. Jenama kaya dengan aku. Ha, mana pakai menan. Ha, walau dia pakai hidup pun tanyang dan miat terus kenan. Ada miat mendang nak aku. Man kasih hidup pun tanyang nak aku. Kada mah. Karaya, wawasan kana, palain kana. Kada pun tanyang nak aku. Gua yang karaya, gua kasih. Oh, maaf nak aku. Maaf macam tu nak aku. Gelah puyat, gelah limon. Buat sawah puyat pada ayah nak aku. Buat sawah puyat ni. Muka belum berkelah nang lah tujuh lah. Ya. Maknanya untuk itu nak buat mudi yang saya buat di kampung. Ketanya ada kambut. Ya, macam lah limang lah pet, ada mabut apa abu dia ni. Tapi ada cara original lah kan. Bulan cik saya buat dengan cara ni. Orang kamahnya saya buat. Penjalan daya ada mabut apa penyakit. Tapi saya buat di jenis majlis tak ada. Kau orang nyontren itu. Itu tak salah lagi. Bagaimana tidak orang je. Betul. Dia dah abu almarhum betul kan sama abu pejabati abu mudi. Ha. Mami yang buat tol limon tol nak buat orang yang ada ni ke? Memuturi ke lawan ni. Dah rekam sejak orang tinya kagak dia. Yang ke? Ya ke dah tengah pun alhamdulillah. Tu lu ikut buat ini orang tu buat punya punya dia dia hang temu buat kanya ni. Alhamdulillah. Hanjit tak pegah bawa orang. Jadi mungkin ada tak pegah bawa orang kawan itu. Ya, ya orang ko. Hanjit tak pegah bawa orang awam, awam tapi kemenan. Tak pegah bawa orang awam, nyak gadai awam nak ko. Kota tak pegah nyak gadai awam nak ko. Tak pegah barang yang barangnya gadai awam. Kau tak pegah barang yang anak debu nak ko. Mau tak kita nyonya awam tak purno lihba, purno dempu, purno alwamilu finawi mata pun tak purno. Gue percaya orang dulu pun gue purno alat dengan alat yang jatuh gadah bangai. Ya, ya. Huruf jar kurang belah, bamin yang dikeji pada cepat. Ha. Kemudian kerana dua tahun dah apa-apanya, dia tu membuat pekeri. Huwallahu alladhi kam nubihi, kam temu kemudian anhu, kam temu kemudian bihad. Man. Oh, rupanya kenyang ke purnau nak kau. Yang ke purnau adalah jalan je nak kau. Punya pulkan tak purnau nak kau. Baik krek-krek itu purnau. Ha, eh, purnau kurang nak kau. Nak 20 krek dah kena. Yang punya di meyuk baris nak kau. Kata nak dia nak menempuh hujih. Kamu tak boleh rata kan man. Apakah ada kibar ke kita nak baris lah nak kau. Ada berkata bunga orang buat nahu. Yang mana ke? Alhamdulillah. Kajian.